guys. Balik lagi di channel yang selalu memberikan informasi. Dan saya ini melewati desa Cabang Satu. Jadi di sini saya lagi berada di desa Cabang Satu. Wah, di sini banyak sekali jalan yang berlubang dan sangat parah. Tapi cuma sedikit. Jangan lupa sebelum berjalan kita memakai kacamata dulu, dan jangan lupa kita bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di daerah Cabang Satu. Jalannya banyak yang ditempel ya guys. Di sini hati-hati sekali, banyak jalan berlubang, belok sekitar 60 derajat. Oke, kita let's go. Wow, ngeri sekali ini, tikungannya banyak pasir kerikil ini guys. Baru tangkap mesti ini, jangan lupa komen dan subscribe ya. Semoga jalan ini bermanfaat dan semakin berkembang. Kita akan menelusuri daerah Cabang Satu. Jalannya ini rusak ini guys. Kita berjalan tujuan Ulubelungarit ya. Bagaimana keadaan jalan di Ulubelungarit? Apakah sangat bagus ini? Oh, gimana ini truknya? Mobnya lip bisa lip. Tahu apa youtuber mau lewat. Oke guys, kita mengalah saja karena jalannya sempit dan banyak juga jalan yang berlubang. Banyak pula mobil besar yang melintas di sini. Oke, kita salir pelan-pelan. Aduh. Hati-hati di sini banyak anak sekolah di Cabang Dua ini. Guys. Kita sudah memasuki daerah Cabang. Oke, ini jalan cor-coran tapi udah rusak. Seperti ini guys, daerah Cabang yang kita memasuki juga tikungan ekstrim Mbah Jenggot. Ya, Mbah Jenggot, kenangan yang sangat indah dulu saat wow. Saya dusur kata orang-orang zaman dulu, kalau mau melewati sini kita harus klakson 3 kali. Nah, seperti ini guys. Di sini tikungannya tajam, banyak juga pasir kecil dan kerikil, jadi kita harus berhati-hati. Nah, di sini loh Pak, yang namanya banjir sangat ekstrim. Oke, kita naik dikit.
cuman sebagian banyak yang berlubang. Oke guys, kita sudah memasuki cabang 3 dan kita sudah memasuki perbatasan antara cabang 1 dan sebelah kanan. Oke guys, di sini perbatasan cabang 1 dan sebelah kanan adalah bagian sini guys. Sana sudah ada di sana ya, jalannya seperti ini guys, jalan tor-toran sambil mengelilingi guys. Kita sudah memasuki jalanan cor-coran. Sudah banyak yang diketahui guys, di sini adalah desa Sukarana Sumberjo Tarabus, sudah bukan daerah listrik ya guys. Bagus sekali guys, bisa dilihat pemandangan bagaimana keadaan cerah. Sangat bagus sekali. Iya, kita berhenti sebentar. Kita off dulu. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi ada kawan, jadi mampir sebentar. Perbatasannya guys, jalannya sangat bagus. Di sini guys letak perbatasannya pohon dadapan. Oke, ini sudah memasuki desa dadapan Sumberjo Tarabus. Ngeri sekali karena banyak kerikil.
gereja di daerah desa sini. Jadi desa ini sudah berkembang. Kita sudah memasuki daerah Bangkai Gajah. Ini tikungannya sangat ekstrim. Juga banyak sekali kerikil maleok yang begitu geli. Tikungannya juga tajam sekali. Seperti tajam. Sekali guys tikungannya, kenapa ya guys ya, setiap tikungan tajam pasti ada sekali kerikil yang pasti enak. Oke guys, kita sudah memasuki pasar Gunung Batu Sumberjo Tanggamus Lampung. Oke guys, kita sekian dulu di sini, kita potong dulu videonya. Terlalu panjang, memori tidak terlalu